Sahabat pecinta sejarah, berjumpa lagi di video ini. Semoga video ini bisa menginspirasi dan mengenang nostalgia masa lalu. Kota Pagar Alam merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Selatan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115. Sebelumnya Kota Pagar Alam termasuk kota administratif dalam lingkungan Kabupaten Lahat. Kota ini memiliki luas sekitar 633,66 km persegi. Kota Pagar Alam di masa lalu sempat disebut dengan nama Pasemah. Nama Pasemah yang kini dikenal sebetulnya adalah lebih karena kesalahan pengucapan orang Belanda, demikian menurut Muhammad Saman, seorang budayawan dan sesepuh Besemah. Adapun pengucapan yang benar adalah Besemah sebagaimana masih digunakan oleh penduduk yang bermukim di Pagar Alam suku Besemah, yang sering disebut sebagai suku yang suka damai tetapi juga suka perang. Frigate Lievende en Orlogsuchtige Berbewoners adalah suku penting.